Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Ishak. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Okey, alhamdulillah. Hari ini ada satu barang yang akan saya review kepada anda semua. Okey, barangnya dah sampai. Okay, barang ni saya beli daripada Sabah. Okay, so saya akan buka sekejap lagi dan seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk pemasangan barang ni. Okay, sebelum tu kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey, tanpa kita berlengah lagi, apa lagi yang kita nak tunggu? Kita layan intro ni dulu dan seterusnya saya akan tunjukkan barang yang kita beli ni. Okey, jom. Sekarang saya akan buka bungkusan yang saya baru ambil, saya baru beli. Okay, so kita tengok apa barang yang ada kat dalam ni . Lagi korang tengok ni, tak dulu tepi. Okay, 2 3 ni wire . Okay, wire dia ni tak payahlah tunjuk. Habis, tak ada apa. Okay, first kita buka yang ini. Ni ke? Tukar, buka yang ni lah. Ni dulu . Ni dulu. Okay, so korang boleh tengok ni meter. Nampak? Memang ting-ting . Alhamdulillah, barangnya dah sampai daripada Sabah. Condition sangat-sangat A++. Walaupun barang second, tapi ni original . So ni meter. Ni meter. Next ni. Okay, ini dia punya tapak untuk meter original. Sangat-sangat puas hati. Yang penting barang original. Okay, memang terbaik. Kita support barang original . Okay, so meter ni saya akan pasang dan saya akan tunjukkan macam mana cara untuk pemasangan dia. Okay, jom. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara pemasangan untuk meter ni. Okay, so dia wire tak banyak sebab yang ni jenis mechanical. Dia ada dua wire je . Okay, wire ni pun
sebenarnya untuk lampu malam tu saja. Okey. Sebab dia bila kita on lampu, dia akan keluar cahayalah. Ha, okey. Lepas tu yang kontrol dia punya jarum ni, dia pakai hose kat sini terus. Okey. First saya akan tunjukkan hose ni dulu. Sekarang saya dah fitting dah semuanya hose ni. Okey, ni hose. Ini yang hose yang akan pergi ke meter. Tapi hose ni saya dapat kat mana? Okey, jom kita tengok kat bahagian depan. Okey, macam sekarang ni saya ada pasang fuel regulator. Jadi dekat fuel regulator ni saya ada buat dia punya T join dekat situ. Dan kita kena supply pergi ke dalam kereta. Okey, pergi ke dalam kereta. Kalau contoh Viva Viva ni, ni dia punya throttle, throttle body, punya fuel intake. So kat mana kita nak ambil hose tu? Dekat sini. Nampak ni yang kecil ni. Okey, kat bahagian kecil ni. Ini yang kita akan pergi ke dalam. Kita kena buat dia T join untuk pergi ke dalam. Okey, biasa orang panggil hose vacuum lah. Kalau korang tak pasti hose vacuum tu dekat mana duduk dia, korang lebih baik pergi ke bengkel, tanya dengan bengkel hose yang mana. Jadi bila diorang dah tunjuk hose vacuum yang mana, jadi korang boleh buat sendirilah, potong dan korang jadikan dia T-join. Okey, bawa pergi ke dalam. Macam yang ni, daripada sini terus tarik ikut dekat tepi, dekat bahagian fender tu ada tempat untuk kita bawa masuk ke dalam. Tapi ada banyak cara. Ada yang lalu kat belakang sana. Kat belakang sana pun ada tempat untuk kita tarik ke dalam. Ataupun kita lalu tepi sana. Bergantung pada tempat korang ambil hose tu lah. Macam ni, saya nak letak ke tepi sini. So, sini lah paling dekat tarik masuk dalam. Okay. Untuk bahagian hose, settle. Senang je. Kita tarik, bawa masuk dalam. Dan inilah hosenya. Okey, seterusnya untuk bahagian wire dia ni, bahagian wire dia, dua wire ni saya dah buatkan dia soket. Wiring dia saya dah buat, tinggal join-join je. Tapi saya akan tunjukkan lah macam mana caranya ya. Okay, sekarang yang bahagian hose kita dah settle. Hose yang ni kita dah settle. Kita akan pergi pada bahagian soket ni. Okay, soket ni bila saya beli meter ni, dia bagi sekali dengan dia punya soket kecil je. Lepas tu dengan wire. Lepas tu saya dapatkan soket untuk yang ini. Okay, nampak ada buat penyambungan. Saya dapatkan soket yang ni. Lepas tu ini saya buat yang dekat bahagian meter. Korang tengok pada bahagian meter ni. Jadi saya sambungkan juga, saya buat soket untuk dia senang sambung. Kita boleh pasang dan kita boleh cabut. Okey. Jadi tak perlulah kita nak buka-buka tape ke apa, sebab dia pakai join soket. Okey. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu wire yang mana kita patut ambil? Sekarang ni saya tunjuk saya pakai test lamp. Okey. Kalau yang saya punya kereta ni, saya dah ada memang untuk yang ini satu lagi soket untuk bahagian yang ini lampu ni. Tunjuk sini. Okey. Dekat sini ada lampu. Jadi pun saya buatkan dia soket, dia join macam ni. Jadi saya dah tahu wire ni pun kita dah boleh gunalah, kita dah boleh join. Sebab untuk lampu malam je. Yang itu pun memang untuk lampu malam. Tapi kalau untuk korang nak cari dekat meter ni, banyak ni wire ni, korang nak cari yang mana lampu malam, korang kena ni, tengok sini. Okay, korang kena on dan korang kena test pakai test lamp. Current datang. Sekejap ni tak ada current. Yang ni ada current. Okay, nampak? Maksudnya bila kita on waktu malam dia hidup, tapi bila kita off, saya off,
off, dia akan mati. Mbak, saya on. Tengok ni je. Boleh. Ha, okay. On, dia hidup. Off, dia mati. Jadi, meter tu dia akan ikut lampu switch kita on off untuk lampu malam lah. Ha, okay. Ini dia punya bahagian current. Ni bahagian current. Yang ini bahagian body. Maksudnya yang ini positif, yang ini negatif. Okay. Bila ada dua ni, dua-dua ni function, jadi meter tu automatik akan hidup. Okay. Saya tunjuk dia punya soket dia ni. Okay, korang tengok ni. Soket yang original. Ni yang original. Biasanya memang normal warna hitam ni adalah negatif ataupun body. Kalau yang kuning ni current ataupun positif. Jadi kita susuk ikut ni sampai dekat sini. Dekat dia punya soket ni, saya buatkan kuning ni, kuning ini join dengan yang merah. Jadi api yang ini. Okay, yang ini. Ha, jadi bila yang ini sepatutnya api, yang dekat sini pun mesti kalau kita join kejap kita join macam ni, kita join macam ni. Jadinya yang merah ni api, yang sini pun bawah ni pun mesti api. Ha, okay. Baru dia akan hidup. Tengok saya cantum. Ni api, bawah ni pun api, atas ni negatif, body, atas ni pun body. So sekarang saya akan join pada meter. Okay ni. Okay. Tengok pada bahagian meter. Okay. Saya hidupkan lampu. Nampak? Dia hidup ni. Tak apa terang. Okay, nampak? So kita ikut lampu malam. Bila kita on lampu baru dia hidup. Kalau kita matikan dia off. So wire ni memang simple je kalau korang nak pasang. Kalau korang dah tahu yang mana positif, yang mana negatif. Tapi pastikan dua-dua wire ni function eh. Mesti ada satu positif, satu negatif. Kalau ada positif tapi yang negatif, yang hitam ni tak ada function, memang takkan menyala. Okay. So kita tengok pada bahagian sini balik. Yang ini pun saya dah senang lah. Saya ikut pada yang soket yang ini. Saya curi dekat sini. Kalau yang mana tak ada soket ni, sebab yang ini memang macam saya tunjuk lah, lampu dekat dia punya cover ni kan. Cover yang ni. Jadi memang dah ada lampu. Untuk lampu malam. Kalau yang tak ada tu memang korang kena cari kat bahagian meter ni lah. Banyak ni kan, kena cari. Jadi korang mandai-mandai lah pakai test lamp tu. So sekarang itu untuk pemasangan wiring. Seterusnya, bila korang dah pasang wiring, korang dah ada hose ni, korang dah tahulah kat mana korang nak letak. Sama ada korang nak letak dekat sini ke, kat cermin ke, itu dah terpulang kat korang lah. Saya cuma tunjukkan macam mana cara pemasangan dia lah. Sangat simple dan rasa-rasa korang faham lah benda tu. Sekarang meter dah siap pasang. Memang saya biarkan dia dalam keadaan yang gelap sebab kita nak test sekali dengan lampu eh. Okay. Start. Kau buka dulu. Tengok. Tu function kan. Function. Tengok bahagian lampu pula. Tada, tu dia. Mantap eh. So macam inilah hasilnya bila kita dah siap pasang. Agak nice. Yang ini pun meternya ada pantulan dia warna biru juga. Nampak? Kita kasih warna biru. Ini pun memang warna biru. So nice-nice lah. Nice lah. Condition pun macam melang. Okay, baik.
Alhamdulillah, siap sudah. Kita buat review tentang meter boost dan cara pemasangan dia. Okay, so secara ringkas macam itulah cara kita buat pemasangan. Dan barang tu memang betul-betul original meter boost mechanical punya ya. Dia bukan jenis yang pakai sensor. Kalau yang pakai sensor, dia dah lain sikit wiring dia. So kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jika korang rasa video ni bermanfaat, sharelah kepada rakan-rakan anda. Kita kongsi ilmu sama-sama. Mana tahu ada kawan-kawan yang tengah cari cara untuk kita pasang meter boost. Pula tu brand yang sama, jenis yang sama, jadinya sangat membantulah. Dan like serta komen jika ada sebarang cadangan untuk penambahbaikan kepada diri saya dan video yang akan datang. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video saya kali ini. So, bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum. Alright.